dalam mimpinya Abdullah bin Zaid belum menyebutkan lafaz adhan tersebut dan beliau menyebutkan lafaz adhan tersebut secara tertib secara tar tertib Allahu Akbar, Allahu Akbar kemudian asyadu an la ilaha illallah kemudian asyadu anna Muhammad Rasulullah kemudian hayya ala salah, hayya ala falah kemudian allahu, allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah disebutkan secara tar tertib Taib. berdasarkan ini kata para ulama adhan itu harus tertib kalau ada orang adhan tidak secara tertib bagaimana hukumnya contoh misalnya hanya disuruh si dini adhan pertama kali adhan gerogi pas mengucapkan Allahu Akbar setelah itu ragu Ashadu as la ilaha illallah ka nama rasulullah ka, yang pertama iya ragu sih karena wajar pertama kali apa disuruh ah adhan iya ketua masjid melihat dari belakang bagus jaka adhannya kada ya sidin grogi kemudian sidin mengucapkan Ashadu as anna muhammad rasulullah oh orang di belakang salah dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa hukumnya? Tidak boleh. Terus gimana azannya? Azannya harus diulang dari awal. Kalau salah azannya tidak beraturan, maka azannya itu diulang dari awal, bukan dibetulkan. Ya misalnya dia salah di asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia apa namanya? Asalnya asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia kan apa? asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di mana dia mengulangnya bukan mengulangnya dari asyhadu alla ilaha illallah, ulang dari awal Allahu akbar, Allahu akbar. Maka azan itu harus tar tertib. Kalau salah dia ulang dari a dari awal. Kemudian bagaimana Ustaz kalau seandainya orangnya pingsan? Saking groginya ya sidin bisi sakit jantung misalnya. Disuruh azan, tukang azannya kededak belum datang. kebetulan si ini berduhulu bersungsung iman lagi naik bersungsung datang ke masjid kededa orang disuruh adhan ketika adhan saking gugupnya pingsan di tengah-tengah ah, adhan Tait. ketika dia pingsan di tengah adhan siapa yang harus dilakukan datang kaum yang aslinya muadzin yang aslinya datang pas ketika haya Allah sholat pingsan sidin yeah. apa apakah dia meneruskan tidak diulang dari awal Ya, maka azan itu diulang dari dari awal. Kenapa? Karena di antara syarat azan itu azan itu butuh niat. Ketika pergantian muadzin di tengah-tengah azan, maka orang ini asalnya dari pertama tidak berniat. Sedangkan azan itu butuh ni, niat. Sehingga dia harus diulang dari awal. Karena muadzin yang kedua ini beda dengan muadzin yang pertama. Ya. Maka kata para ulama harus dia bersertakan niat. Maka itu diulang dari dari awal azan azannya. Tidak diulang dari pertengahan atau menyam, menyambung kada. Maka diulang dari dari awal. Karena di antara syarat azan itu adalah niat. Kemudian azan itu juga harus mutawali. Karena Abdullah bin Zaid di sini menjelaskan ketika beliau menyebutkan dalam mimpi beliau lapas azan tersebut berurutan dan bersambung tidak ada je, jeda kecuali na, nafas Tapi, maka kata para ulama di antara syarat adzan itu adalah harus continue tidak boleh ada jeda yang lama jeda yang lama seperti apa Ustaz? misalnya anda ketika mengucapkan asyadu an ilaha illallah hendak kebelet pipis wah oh, ada kami kalau ajan bisa te anu di masjid misalnya ajin kami di setumat balik pulang jadi adzan melanjutkan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Maka ini tidak, tidak boleh. Kenapa? Karena ini jeda yang la, lama. Taib. Kalau bersin gimana Ustaz? Dia ketika azan, asyhadu alla ilaha bersin atau batuk. Apakah itu dia ulang dari awal tidak? Karena ini adalah waktu yang pendek dan ini tidak ada masa masalah. Jeda yang pendek berhenti maka ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah jeda yang lama. Sama ketika dia adhan menegur orang ya ketika adhan Allah wakbar ada anak kecil main-main memainkan mikrofon si din adhan dimatiinya mikrofonnya misalnya Kek anak kecil ya main-main tentang masalah ah, mikrofon muadzinnya apa Oh, oh, jangan main mikrofon misalnya setelah dia adhan setelah dia mengucapkan Allahu Akbar selesai kemudian dia te tegur boleh tidak menegur boleh Boleh kita menegur setelah kita selesai ah, adhan Dan ini bukan memutus adhan Bukan memutus adhan Atau pas sidin adhan pakai sarung ditarik sarung sidin misalnya Dan ini ya banyak anak-anak bahari kayak itu Iya Iya, ini kadang ketemu benar lagi di masjid ini. Iya, ya. taib. Iya misalnya ditarik kemudian dimarahin sama yang tukang a, ah, adan dia berbicara. Tentu dia berbicara lapas bukan lapas a, ah adzan dia syari oh, macam-macam misalnya setelah dia selesai adzan apakah membatalkan azannya ya ketika dia adzan tersebut tidak maka ketika dia selesai lapas adzan mengucapkan Allahu, Allahu Akbar kemudian dia berbicara menegur sebentar maka tidak mengapa maka jeda yang lama itu yang membatalkan adzan adapun jeda yang sedikit itu tidak mempengaruhi adzan sese seseorang Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.